Tony memiliki sebuah rak buku kecil yang terbagi atas 5 tingkat, tingkat 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Tingkat 1 adalah tingkat yang teratas dan tingkat 5 adalah yang terbawah. Tony menyimpan buku-buku pelajarannya ke dalam rak dengan aturan sebagai berikut. Nah, kita tulis dulu nih, tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama, buku pelajaran geografi disimpan tepat di atas buku matematika, sedangkan buku pelajaran bahasa Indonesia diletakkan tepat di bawah matematika. Berarti matematika di tengah nih ya. Terus atasnya ada geografi, bawahnya ada Indonesia. Indonesia. Terus yang kedua, buku pelajaran ekonomi diletakkan di atas buku pelajaran fisika, sedangkan buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku pelajaran geografi. Berarti ini ada fisika. Terus di sini ada ekonomi ya. Ekonomi. Nah, kimia itu dia bisa di sini, bisa di atas, bisa di atas fisika atau yang paling tinggi ya. Di sini ada kimia. Di sini bisa juga, soalnya syaratnya itu dia harus ada di atas pelajaran buku geografi. Nah, terus yang ketiga, buku pelajaran kimia dan biologi diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Berarti paling bawah nih, biologi ya, dan biologi. Nah, berarti urutannya kayak gini nih, ada ekonomi dan kimia, terus ada fisika dan kimia. Ini kimia bisa nempatin dua apa kemungkinan ya. Terus ada geografi, ada matematika, dan ada Indonesia dan biologi. Indonesia dan biologi. Nah, sekarang kita lihat soalnya nih. Urutan 5 buku dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah. Berarti dari nomor 1 ke nomor 5 ya. Yang pertama, kimia, fisika, geografi, matematika, dan biologi. Nah, udah ini A, berarti benar ya. Berarti jawabannya sudah pasti yang A. Urutannya dari atas itu kimia, fisika, geografi, matematika, dan biologi. Berarti jawabannya adalah yang A.